kita bersama harus punya komitmen bersama. Dengan visi pemerintah menjadikan laut masa depan bangsa, maka sumber daya alam dari laut kita harus terus dijaga untuk tetap ada dan banyak. Pemerintah memastikan ikan yang sudah banyak akan terus banyak dan ada untuk kecukupan pangan dalam negeri, untuk kecukupan bisnis industri perikanan, dan untuk kemajuan ekonomi bangsa. Mengusung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah pimpinan Menteri Susi Pujiastuti membawa misi tiga pilar pembangunan, yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Nama Sarli Sumantu, Ketua Koperasi KSU Samudra Jaya yang telah menerima beberapa bantuan kapal dari Kementerian Perikanan. Alhamdulillah dengan bantuan ini kami nelayan Provinsi Gorontalo terasa dengan sangat terbantu. Hasil tangkapan kami adalah ikan yang melimpah ini adalah ikan lajang yang dikatakan ikan layang. Kedua, kalau di Gorontalo dikatakan deho. Itu kalau di bahasa di Jawa dikatakan ikan tongkol. Dan alhamdulillah dengan pelarangan-pelarangan kapal asing yang ditangkap, ditenggelamkan, sekarang kami nelayan Provinsi Gorontalo tidak berhenti panen ikan. Saya kapal yang 32 gross ton itu adalah nelayan 07, 08, 09. Dan yang pemancing tuna adalah KM nelayan 887. Alat tangkapnya yang kita pergunakan di sini porsine. Sebenarnya kapal ini pertama gillnet. Cuma karena daerah tangkap di Gorontalo kita tidak bisa mempergunakan gillnet. Terus kita minta di kementerian kalau bisa diganti alat tangkapnya dengan porsine. Kemarin saya dapat satu kapal lagi yang tidak jalan di Surabaya. Itu diberikan kepada koperasi saya. Ya sekarang sudah dalam tahap untuk operasi lagi. Karena kemarin kami masih mempergunakan kapal kayu. Kami tidak bisa sampai ke Laut Maluku. Tidak bisa sampai ke Laut Halmahera. Tapi dengan adanya bantuan kapal fiber dari Kementerian Kelautan, alhamdulillah kami sudah bisa menjangkau sampai ke perairan Maluku. Dan hasil tangkapan kami lumayan, satu kapal KM Nelayan 08 ini bulan kemarin hasilnya 8 bulan hampir 2 miliar. Yang 09 itu 6 bulan lebih, 1 miliar lebih. Alhamdulillah yang 07 baru 4 bulan jalan sudah 600 juta lebih. Kami sampaikan kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi melalui program Ibu Menteri Kelautan. Alhamdulillah dengan bantuan kapal ini kami sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sarli Sumantu, nelayan asal Gorontalo. Terutama kami diundang oleh kementerian ke Istana Presiden, kami merasa bangga. Dengan karena kami merasa bangga itu kami semua sebagai nelayan biasa. Alhamdulillah. Kami hanya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Presiden telah memberikan kapal fiber melalui program Kementerian Perikanan. Kami nelayan Provinsi Gorontalo sungguh berhasil. Ini kami ucapkan terima kasih Pak
kepada Bapak Presiden yang sudah cukup membantu kami dan sudah memberikan hasil luar biasa buat kami nelayan provinsi Gorontalo. Pertama, untuk saya Koperasi KSU Samudra Jaya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah pusat, terutama kepada Menteri Kelautan, perempuan si pemberani, Ibu Susi Pujastuti, yang telah banyak memprogramkan kebutuhan untuk kami nelayan yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan kami harapkan Ibu Susi tetap jadi Menteri Kelautan dan Perikanan supaya kapal-kapal asing tidak akan masuk lagi di perairan NKRI. Terima kasih Ibu Susi, nelayan Gorontalo berhasil dengan bantuan kapal pilih.